Harapan publik untuk melihat rivalitas Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana di Proliga 2024 harus dipendam. Penampilan Giovanna Milana di Proliga 2024 berakhir prematur karena cedera yang dialaminya. Dalam seri Semarang pekan lalu, pemain yang akrab disapa Gia itu mengalami masalah dengan otot pada pangkal pahanya. Gia mengalaminya saat memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan menghadapi Jakarta Electric PLN pada Kamis, 2 Mei 2024, penampilan ketiganya. Cedera membuat Gia absen pada pertandingan berikutnya 2 hari berselang. Secara kebetulan, kemudian beredar kabar bahwa Jakarta Pertamina merekrut pemain asing baru yaitu Ivana Vanjak. Dengan pembatasan maksimal 2 pemain asing di dalam tim di Proliga, salah satu rekrutan luar negeri Pertamina yaitu Gia dan Polina Shemanova harus mengosongkan tempat mereka. Gia maju untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari Jakarta Pertamina. "Halo semuanya," ucap Gia melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, Gia_Day, pada Selasa, 7 Mei 2024, malam. "Pertama-tama saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah dan keluarga baru saya. Saya tidak pernah merasa begitu disambut dan dicintai sepanjang hidup saya dan saya tidak akan pernah cukup berterima kasih." Gia menjelaskan bahwa dia mengalami cedera karena terpleset keringat yang menempel di permukaan lapangan saat bertanding. Gia membeberkan bahwa pemulihannya akan membuatnya absen dalam Agustus 10 pertandingan, artinya minimal dia baru bisa tampil saat babak final 4. Selain itu, Gia sebenarnya telah merencanakan cuti selama 2 pertandingan untuk menghadiri pernikahan adiknya pada Juni nanti. Dengan situasi yang makin rumit, Gia dan Jakarta Pertamina sepakat untuk berpisah. Keputusan ini sangat sulit untuk diambil menurut pemain asal Amerika Serikat tersebut. "Agar Pertamina memiliki kesempatan untuk musim yang sukses, saya harus diganti ketika saya cedera. Begitu ini terjadi, saya tidak bisa kembali menurut aturan liga," terangnya. "Keputusannya diambil bersama, tetapi sangat sulit bagi klub dan saya sendiri. Kami mengalami masa yang ajaib bersama-sama dan saya tidak akan melupakannya." Jakarta Pertamina di satu sisi juga tidak memaksa Gia untuk bertanding sebelum kondisinya pulih demi keberlangsungan karir bola volinya. Padahal, tim asuhan Eko Waluyo itu akan menghadapi laga besar. Mereka dijadwalkan untuk bertanding dengan tim bertabur bintang, Jakarta Bin, dalam satu-satunya penampilan mereka di seri Palembang pada akhir pekan ini. Pertandingan itu seharusnya menjadi jumpa pertama antara Mega dan Gia, rekan setim dan sahabat di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang kini menjadi rival. Meski tidak akan bertanding, Gia tetap akan ikut mendampingi tim dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat, 10 Mei 2024, nanti. "Saya memutuskan untuk tinggal selama beberapa pekan untuk menjalani terapi bersama klub dan mendukung para pemain dalam masa transisi ini," katanya. "Tolong jangan bersedih. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ini adalah sebuah kecelakaan dan memang sudah ditakdirkan. Saya benar-benar percaya bahwa akan ada keindahan dalam situasi yang tidak pernah kita harapkan tetapi cukup kuat untuk bertahan. Terima kasih atas cinta dan kesabaran Anda dan untuk berada di sana bersama kami melalui semua ini. Saya sangat menyesal tidak memiliki lebih banyak waktu dengan Anda, tetapi saya berjanji untuk kembali dan bermain di Indonesia lagi. Saya jatuh cinta dengan liga, negara, dan budaya ini dan merasa seperti memiliki keluarga selamanya di sini. Saya akan sangat merindukan kalian semua, tetapi saya sangat bersyukur atas waktu yang kita miliki bersama. Sampai jumpa hari Jumat." Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.